lompatlah ke dalam akuarium. Kita akan berlibur ke pantai. Bertemu dengan ikan hiu. Lompatlah ke dalam akuarium. Kita akan mengunjungi pantai. Halo lumba-lumba yang lucu. Lompatlah ke dalam akuarium. Kita akan tamasya ke pantai. Hai ikan barakuda. Ayo lompatlah ke dalam akuarium. Kita akan bermain di pantai. Kita akan bermain di pantai. Hai ikan tuna, lompatlah ke dalam akuarium. Kita akan bermain ke pantai. Akhirnya kita sampai di pantai. Mari kita sebutkan hewan apa saja yang ikut naik kapal. Pari, ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan barakuda, gurita, dan tuna. Kalian benar. Selamat ya. Sekarang kalian sudah tahu beberapa jenis hewan laut. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan jenis-jenis hewan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Pada kesempatan ini, kita akan mencari burung-burung pemakan biji-bijian. Biji-bijian yang dimaksud misalnya adalah biji padi. Pada kesempatan ini, kita akan ditemani oleh traktor. Hai burung perkutut, naiklah ke atas bak traktor. Kita akan berkunjung ke kebun bunga. Halo burung kenari, ayo kita mengunjungi kebun bunga. Naiklah ke atas bak traktor. Wah, bertemu dengan burung parkit. Naiklah ke atas bak traktor. Mari mengunjungi kebun bunga. Hai burung manyar. Ayo naik ke atas bak traktor. Kita akan mengunjungi kebun bunga. Halo burung emprit. Ayo berkunjung ke kebun bunga. Naiklah ke atas bak traktor. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ayo turun. Coba kalian sebutkan jenis-jenis burung yang kita temukan. Burung perkutut, burung kenari, burung parkit, burung manyar, burung emprit. Wah, jawaban kalian semuanya benar. Selamat ya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan berbagai hal lainnya yang belum kalian ketahui. Sampai jumpa lagi. Wah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini, kita akan mencari beberapa jenis hewan unggas. Kali ini, kita akan ditemani oleh traktor. Ayam, naiklah ke dalam bak. Kita akan bermain ke peternakan. Bebek, ayo kita pergi ke peternakan. Naiklah ke dalam bak. Kalkun, ayo ikut kami jalan-jalan ke peternakan. Angsa, kami akan ke peternakan. Apakah kamu mau ikut? Merpati, lihat. Kami semua akan menuju ke peternakan. Apakah kamu juga ingin ikut?
kita semua sudah sampai di peternakan. Mari kita turun. Coba sebutkan hewan apa saja yang ikut naik traktor. Ayam, bebek, kalkun, angsa, dan merpati. Wah, kalian benar. Sekarang kalian sudah tahu beberapa jenis hewan unggas. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan berbagai jenis hewan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini, kita akan mencari beberapa jenis ikan air tawar. Kali ini, kita akan ditemani oleh kereta api. Hai ikan lele, melompatlah ke dalam akuarium. Kita akan berkunjung ke kolam air mancur. Wah, bertemu dengan ikan mas. Melompatlah ke dalam akuarium. Mari kita berkunjung ke kolam air mancur. Hai ikan koi, melompatlah ke dalam akuarium. Kita akan mengunjungi kolam air mancur. Halo ikan bandeng, melompatlah ke dalam akuarium. Kita akan bermain di kolam air mancur. Bertemu dengan ikan arwana. Ayo naik ke akuarium. Kita akan bermain di kolam air mancur. Akhirnya kita sampai juga di kolam air mancur. Mari kita sebutkan ikan apa saja yang ikut naik kereta api. Ikan lele, ikan mas, ikan koi, ikan bandeng, dan ikan arwana. Wah, kalian hebat. Bisa menyebutkan semua jenis ikan itu dengan tepat. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan berbagai hal yang baru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini, kita akan mencari beberapa jenis hewan pemakan daging. Kali ini, kita akan ditemani oleh kereta api. Hai singa, naiklah ke dalam gerbong. Kita akan bertamasya ke kebun binatang. Wah, bertemu dengan harimau. Ayo naik ke dalam gerbong. Kita akan mengunjungi kebun binatang. Wah, ada serigala. Naiklah ke dalam gerbong. Kita akan pergi ke kebun binatang. Hai ular. Ayo ikut ke kebun binatang. Coba sebutkan hewan apa saja yang ikut naik ke dalam gerbong kereta api. Singa, harimau, serigala, ular, dan buaya. Wah, kalian benar semua. Sekarang sudah tahu kan beberapa jenis hewan pemakan daging? Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis hewan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada perjumpaan kali ini, kita akan berkenalan dengan beberapa jenis hewan yang aktif di malam hari. Maksudnya yang keluarnya hanya di waktu malam saja. Nah, kali ini kita akan ditemani dengan kereta api. Hai burung hantu. Ayo kita berkunjung ke taman kota, naiklah ke atas gerbong. Wah, ada kalelawar. Ayo naik ke atas gerbong, kita akan mengunjungi taman kota. Halo musang, ayo kita mengunjungi taman kota. Naiklah ke atas gerbong. Halo tikus, ayo ikut kami mengunjungi taman kota. Naiklah ke atas gerbong. Hai kucing, naiklah ke atas gerbong. Kita akan mengunjungi taman kota. Nah, kita
kita sudah sampai di taman kota. Yuk kita turun. Coba kalian sebutkan hewan malam apa saja yang ada di dalam gerbong kereta. Burung hantu, kelelawar, musang, tikus, dan kucing. Wah, selamat teman-teman. Kalian benar semua. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Banyak hal baru yang akan kalian pelajari. Sampai jumpa lagi teman-teman.